Kills versus Kivan. Wow, ini dia yang sangat amat seru ya, karena Geek Farm tentunya mereka tampil dengan roster yang berbeda. Kejutan yang akan dibawakan dari Geek Farm sendiri ini menjadi kunci yang harusnya bisa dimaksimalkan sama Geek Farm untuk mendapatkan kemenangan mereka. Yes. Selama berapa season? 5 season berturut-turut mereka belum bisa menangin match sama RKOC. 5 match terakhir. 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Yes. Oh, tapi Baluski dengan Iron Hook-nya belum bisa menculik ke arah seorang Skylar kali ini. Sementara di area atasnya ini Chadira yang bakal di babysit sepertinya sama seorang Baluski. Sama satu hal sih, aku penasaran untuk mic check setelah game match ini selesai. Komunikasinya apakah ada barrier language, ya kan? Karena ini salah satu tim yang membuktikan kalau komunikasi itu sebenarnya bukan menjadi masalah adalah Onyx di season yang ketiga. Betul. Mendominat sampai MSC. Kalau kita boleh bahas tentang barrier language, salah satu tim yang pernah menembuskan sejarah ya Onyx. Dengan posisinya yang ya ternyata apa sebuah komunikasi itu bukan sebuah masalah ya, perbedaan bahasa Cipu. Iya benar, barrier language. Tapi kali ini di area mid-nya, Finn terpaksa harus menggunakan flicker keluar dari jeratan Baluski dan juga Alzura mencoba untuk memberikan poke damage di area mid-nya. Sementara Klee bakal coba untuk lebih kalem terlebih dahulu, meng-clear minions cepat mungkin sembari menunggu ganking yang akan dilakukan oleh Geek Farm kali di area atasnya. Skylar masih bisa untuk menjaga posisi tentunya. Cukup aman dari Skylar karena posisinya minionnya masih ada satu nih. Yes, benar. Tapi satu hal, ketika tadi ada invite di atas dan tidak berhasil mendapatkan Skylar, tandanya mereka akan rugi ketika adanya turtle fight. Sword skill yang sudah banyak dikeluarkan oleh tim Geek Farm akan ketertinggalan dan bahkan harus recall dulu untuk menuju ke arah turtle. Lihat, Geek Farm kali ini mereka kehilangan turtle pertama dengan free. Tidak ada konten, tidak ada kesenggolan dan bahkan di arah Sultan sana Skylar. Akan ke survive, Skylar still survive. Got a weakness point ditemukan dari dan oh my god, flicker from Baluski. First blood di ABL season yang ke-10 ternyata diambil oleh pemain Filipina, Baluski. Iya, itu nice follow up dari Baluski tadi. Karena kalau gak ada dia pastinya dia gak bisa dapetin ini juga untuk first bloodnya. Karena mereka harus bisa menukarkan objektif turtle tadi. Ya, dengan satu objektif yang lain, yaitu di gold lane. Jadi ini benar-benar nge-cover ke arah dari Kadira. Iya, Kadiranya belum tumbang meskipun sudah terkena poke damage juga tadi dicicil dengan blessing 2 dari seorang Skylar. Tapi dengan first blood yang jatuh ke tangan seorang Baluski, ini RKOC mereka harus membuat space yang lebih banyak lagi untuk Skylar dari segi farmingan. Karena akan sedikit tertinggal dari seorang Kadera yang tadi memang juga udah recall ya. Yes. Sementara dari area atasnya, Finn sepertinya akan bergerak lebih agresif untuk membabysit seorang Skylar. Sembari kita melihat kali ini, pemain-pemain dari RKOC mereka masih cukup bisa jaga tempo permainannya sih. Perbedaan tidak terlalu jauh. Meskipun mereka sudah mendapatkan turtle-nya yang pertama, tapi turtle kedua yang akan kita lihat tentunya. Apakah team fight akan dibuka di sini? Karena Skylar udah mulai join team fight-nya. Yes, bisa-bisanya loh dia yang ngamanin Little Wonder tadi. Tapi kita di sini dari segi emblemnya Opung Wawa, silakan. Yes, dari emblemnya sendiri juga masih ada movement speed ya pastinya buat semuanya. Tapi aku pengen lihat dari Akai sih, Demon Slayer. Oke, dia masih ada battle cooldown reduction. Jadi dari untuk perang retribution ini seharusnya masih bakal dimenangkan nantinya oleh Akai. Oke, ada yang lihat Finn di depan sana Tyrant Rage-nya. Tapi kayaknya posisi dari tim Geek Farm mereka sudah melakukan cutting posisi di arah bottom. Dia benar-benar mau set up untuk melakukan satu buah fight di arah turtle. Tapi ternyata R7 nampaknya di posisi purple buff akan memaksakan Hans untuk menggunakan retribution-nya. Yes, retribution digunakan ketika turtle udah muncul. Ini tandanya akan menjadi free. Dan problemnya adalah kalau free kayak gini, Skylar yang harus berhati-hati. Skylar harus mundur, harus aware. Dan V di depan sana akan terperangkap dan harus ditumbangkan. Crossbow of Tank kali ini belum dikeluarkan, bahkan berhasil mendapatkan Finn. Kalau Finn yang tumbang dan turtle slain by Samsung Galaxy Ace Diamond karena RKOC, itu masih diuntungkan arah RKOC. Karena Finn. Tapi secara masih ada pertukaran yang dilakukan oleh Geek Farm sendiri. Jadi mereka nggak rugi-rugi banget juga. Dan Kadira tadi yang dapetin poin kill-nya. Iya. Jadi dia masih akan jauh lebih fat. Tapi Baluski langsung menculik ke arah seorang Klee. Masih punya sprint. Masih bisa survive dari seorang Klee. Padahal Iron Hook-nya sudah connect tadi dari seorang Baluski. Yes, Klee kali ini still survive. Tapi lihat flicker yang dikeluarkan oleh seorang Baluski. Benar-benar menjadi sebuah impact. Dan kalau misalnya aku boleh lihat, ini dari item game. Di mana seorang Skylar, dia benar-benar defensif banget dengan item yang dia miliki. Tapi di sisi sebaliknya, bahkan dari Tamus, dia pengen ofensif dengan adanya dominance ice yang akan dimiliki dari seorang Luke. Mungkin
ada life drain, tapi untuk damage dia gak bisa nahan sekuat itu. Iya, dia bakal jadi tahan badan di area depan sih. Pengen main kill sebenarnya dari Karina sih. Gimana berarti dia harus masuk benar-benar mengandalkan rekan-rekannya terlebih dahulu. Dia gak bisa opening sama sekali karena dengan full item damage pasti dia tipis banget. Iya, yes, dia bakal jadi eksekutor mungkin. Atau hanya ngepok aja dari awal. Dia bakal incer targeting kalau menurut aku. Iya. Dia kan targeting entah ini mungkin karakternya atau scaler. Pasti dua itu, gak ada lagi siapapun. Dan gak bisa soalnya. Lalu respawn dikeluarkan. Langsung ada satu membloody hard cat soal seorang Alpha tebak real world manipulation. Menutup permainan. Lihat Skylar, dia tahu diri posisinya tidak cukup baik. Raspa Ocha yang belum dikeluarkan, Sadera. Aku gak tahu kenapa. Sadera ini emang oke, dia punya trigger disiplin yang bagus untuk dari segi Raspa Ocha. Tapi balik lagi, terlalu menahan, itu juga tidak cukup baik. Ngerti gak, Bu? Mereka kayak, dia agak kayak ragu buat team fight-nya. Ya, kayak soft skill-nya ditahan oke, trigger disiplin. Tapi jangan terlalu ditahan, bahkan dia tidak mengeluarkan impact sama sekali dan itu lumayan sayang. Kalau yang kayak gini-gini trigger disiplin oke. Kalau tadi nggak ada yang tahu dia bisa sekaratin siapapun. Iya, tapi kalau kita melihat di sini makro play dari Geek Fam ini benar-benar jalan juga loh. Iya. Meskipun mereka ke pressure, turret mereka juga harus hilang, tapi mereka masih sanggup untuk menyimbangi dan sisi pendapatan gol. Oke, tapi R7 mengganggu seorang Alzura, mundur ke arah belakang, memberikan space untuk seorang Albert, tapi lihat Esmeralda still di the bottom lane. Dia mau tetap menangis dan lihat Tyrone Red dikeluarkan, dipoloskan. Paleski masih bisa melihir ke arah belakang, membuat satu buat Sartel didapatkan oleh seorang Albert. Oh my god, Skylar, what are you doing? Gak ada blinker dan pangkas Skylar, Albert's done. Dipecahkan begitu saja, weakness point-nya. Crossbow Ultim berhasil mendapatkan dua double kill di arah top lane. Sadera masih mau lebih, real world manipulation. Dan bakal dikeluarkan dari posisi Klein, oh my god. Seorang Skylar kali, tapi Klein pun mau tidak mau empat pemain dari Arki Hoshi harus tumbang, Oji. Alright, empat pemain ini bukan hal yang sulit banget tampaknya. Bukan hal yang baik, karena ini hal tersulit yang dimiliki dari arah Kiyoshi ketika melawan Geek Fam. Kayaknya kalau menurut aku pribadi, lihat Hans di depan sana. Oloski memberikan zoning out terhadap arah pemain dari tim arah Kiyoshi. Bahkan turret di arah mid dari arah Kiyoshi yang selalu dijaga dengan keras. Setiap match-nya dipecahkan di menit yang ketujuh. Gila sih. Ini aku merasa dengan kehadirannya Baloski ya. Ini Geek Fam benar-benar beda banget. Semua rotasi, semua komunikasi dipegang sama Baloski. Ya, aku pengen mention buat Kadira sendiri juga gitu loh. Pemain yang kita nggak tahu dari mana, tapi dia bisa memberikan perform yang luar biasa. Iya, ini Geek Fam kayaknya pada pakai axe ya. Semua bau badannya hilang. Lebih pede mainnya. Dan yang pasti juga buat kalian jangan lupa untuk jajan di GrabFood karena ada diskon 20.000 pakai kode promo MPLIDX. Grab langsung di scan aja ya. Ini yang menyelamatkan hidup saya di satu season kemarin. Benar, hadiah dari GrabFood untuk AB. Iya. Tiketnya itu saya menyelamatkan hidup saya di rumah. Wow. Dan juga ini dia yang bikin saya selalu semangat tiap hari. Oh, wow. Iya, saya pakai Head and Shoulders, bro. Biar segar dan wangi. Cuma tetap aja gak ada yang nyangkut. Aduh. Ada yang nyangkut. Ada. Rank kamu nyangkut. Yes, tapi dari in-game-nya sekarang ya, Geek Fam mereka udah lagi pegang kendali permainan. Lagi pegang. Bener, mereka dapetin atas bawah, mereka juga bisa mungkin item-itemnya lumayan jadi, secara team play-nya juga rapi. Lainnya rapi banget kok. Yes, gak ada yang langsung kerasa gerusu buka fight. Mereka gak terlalu overcommit untuk mungkin buat kesalahan ya. Ini bener-bener mainnya disiplin banget dari Geek Fam sendiri. Okay. Tapi lo, tapi R7 tiba-tiba Oji ditumbangkan begitu saja. Ini tandanya menjadi Lord yang cukup berat untuk tim Anarchy Oshi kalau mau dicuri begitu saja. Paloski berikan prison di depan sana. Ada Luke, Albert is coming, Finn. Jangan sampai terperangkap. Luke mencoba melakukan zoning out. Dan bahkan Iron Luke pasti didapatkan Finn. Mencoba di follow up. Kadera ditumbangkan begitu saja. Shut up. Meanwhile dari belakang Clay still survive but not today. Red Remotion from Albert. Oh my god, still Lord Albert kali ini kembali memberikan permainan yang luar biasa. Anarchy Oshi di under condition dan Lord kali ini berhasil didapatkan, mendapatkan one shutter. What happened? Wow, itu ya, si Albert cuma jalan aja, pencet retry balik. Misi, lewat doang ya. Lewat doang lagi-lagi retribution yang on point. Dari seorang Albert kali ini, membuat Anarchy Oshi setidaknya sekarang bisa nafas lagi. Ini Baloski nyebelin lagi. Banget sih. Ngeselin banget ini loh. Ini Baloski nyebelin banget sih. Lihat Lito Wonder berkali-kali diamanin sama dia loh. Iya. Ini bener-bener kayak dia salah satu orang pengganggu ini. Nyebelin sih. Aku gak sih merasa kayak dengan kehadiran Baloski ini jadi ketakutan juga untuk Arki Hoshi. Karena mereka harus mulai berhati-hati untuk segi rotasi ke area lininya. Tapi Lord yang mulai masuk di area atas dan dari itemnya nih Kohawa.
Yes. Kita ngeliat dengan adanya satu Walker's Helmet untuk seorang Finn. Dan juga Demonian's Ice tentunya. Yes, ini dari Clay sendiri juga dia masih punya item-item support ya. Belum ada Diamond-nya jadi masih bakal bergantung untuk Skylar. Tapi Eldura bakal coba dikejar Skylar langsung. Menangkap ke arah seorang Eldura dan Baloiski kali ini. Di posisi yang kurang baik, udah low banget. Hans masih bersembunyi dan bahkan Clay yang akan tertangkap. Tapi di sisi lain, Kadera pun tumbang di tangan pemain-pemain Arki, Hosey dan Luke. Mau tidak tahu mau akan menjaga dari area mid tetapi R7 tidak kenal takut tentunya OG. Enggak. Ini salah satu trigger disiplin yang sangat kita lihat-lihat tadi di depan sana. Dia bouncing ball tahan, enggak ada Tyron Red sama sekali ketika udah enggak ada anti crowd control dari seorang Wanwan langsung dikeluarkan Tyron Red-nya Albert yang memancing itu. Jadi bukan karena Supra-nya, tapi Albert ketika dia masuk dengan anti crowd control langsung Terran Rage keluar. Oke, dan ini masih harus reset pastinya buat Gifam sendiri setelah kesalahan kecil sebenarnya tadi mereka harus memberikan Lord-nya. Dan itulah kenapa kita harus berhati-hati ketika sedang melakukan Lord. Iya. Karena sekali keculik momentum yang tadi dipegang oleh Gifam langsung. Langsung hilang, tapi menurut aku pribadi Gifam udah melakukan zoning out. Tapi mereka nggak ada yang expect kalau misalnya Albert masih berani untuk melakukan contest ketika dia sendiri. Bedanya itu, Albert sendiri loh masuk ke dalam sana. Iya, dia satu melawan empat ya. Di area lo tadi. Temennya udah di zoning, ditumbangin, ya kan. Dia tetap berani. Gak ada R7, gak ada badannya. Urusan belakangnya, tapi yang penting apa? Adu retribution. Adu retri, betul. Dan pemain-pemain dari Geekvan juga mereka gak nge-shut down Albert yang tadi cuma asal lewat doang. Iya, cuma jalan. Untuk retribution ke arah Lord-nya kok Wawa. Tapi kali ini teamfight-nya bakal coba dibuka. Cadera udah mencicil. Karena seorang R7 kali ini baru dibuka. Tapi Eldura tumbang di tangan Skylar. Masih mau teamfight lebih. Albert kali ini mendiara yang depan. Tapi crossbow of tank dilepas dengan Cadera mendapatkan R7. Gak ada crossbow of tank lagi. Tapi kali ini Luke terpisah dari pemain-pemain Geekvan. Masih bisa tata. Tapi kali ini dibalikin keadaannya. Albert dan heavy spin melak satu pemain. Dan Skylar langsung Charlie Skylar berhasil melakukan gocekan Hans. Gak boleh pulang. Bakal coba dikejar seorang Albert. Tapi nampaknya kali ini pertukaran cukup adil. 2-2 yang tersisa. Dan untungnya pemain dari tim Geekvan ada seorang Cadera yang benar-benar masih bisa melakukan push terhadap pemain tim Arangki Ulti. Skylar almost ditumbangin. Tapi mirror image yang dilakukan benar-benar sangatlah bagus. Dan para pemain dari tim Geekvan mereka yang memulai terlebih dahulu untuk melakukan lawan. Karena mereka sadar Eldura is coming. Cadera akan memaksa seorang Albert untuk memakai satu buah heavy spinnya. Dan bahkan ini bakal menjadi waktu untuk Geekvan harusnya. Dipaksa satu buah yang overturn. Baloski is coming. But yet almost is never enough. Lord. Yang kedua, Lord sudah kali ini berubah handhand. Yes. Sudah lebih kuat lagi. Bisa nabrak. Bisa charge. Yes. Bisa charge. Dan pergerakan dari Albert yang lagi-lagi pasti udah diwaspadai ya. Sama main-main dari Geekvan itu langsung dipukul mundur. Ini kalau kita lihat team fight-nya. Sebenarnya posisi dari Skylar dan juga Albert menggunakan ultimate-nya ini menunggu Cadera udah gak punya satu crossbow of tank. Yes, dan yang tadi aku suka dari gameplay Skylar adalah dia paksa dulu ke belakang, flicker, ya kan. Dikira sama Cadera itu mau muju ke bawah, tapi dia mirror image ke belakang. Dan lihat Iron Hook dan Seven! Kali ini membuka satu buah weakest point dan mikirnya tim Cadera. Kali ini berhasil menangkan satu buah turret. Masih mau lebih. Baloiski coba untuk mengikir siapapun yang akan didapatkan. Jangan sampai dari seorang Skylar. Skylar! Aaron Hung, matching mania mantap dari seorang Baloiski. Kali ini benar-benar memberikan permainan luar biasa. Mencoba membalikan, menuju ke arah top lane. Best turret dari Anarchy yang dipecahkan di arah top lane. Satu best turret pertama, Finn. What are you doing? Finn, immortality-nya pecah. Dan lakukan zoning out, Iron Rage dapat dua no follow-up damage. Real world manipulation. Dan bahkan Anarchy OG Albert. Again, mencoba menyelamatkan. Dan Iron Hung, Baloiski membuat Geekvan mendominasi. Dan game pertama diamankan Geekvan. Geekvan!